kita cari nanti sebenarnya. Dan itu harus ada data sebenarnya. Proses pelatihannya, proses bagaimana melahir. Tinggal kita saja nanti mencarinya, bagaimana untuk melahirkan. Untuk tahu apa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh anaknya kalau menjadi atlet gitu. Dicapai tadi, tetapi ini hanya uraiannya belum sampai terukurnya. Nanti yang senior-senior tadi, yang elitnya gitu. Ya. Jadi di tahap sini untuk yang elitnya, tidur yang kepanjang. Ya. LTAD, biasanya paling menjaga gitu. Ya. Nah yang terakhir adalah ini, yang terakhirnya tentang itu. Jadi saya simpulkan bahwa hari ini dari awal, mulai dari pemula, tidak dari sama-sama nanti di organisasi tinju. Nah, jadi tidak hanya di kabupaten kota, tapi bersama-sama latihan tenaga keolahragaan di bidang cabur tinju. Kenapa Pak jadi menggelar kegiatan? Ini merupakan program dari kementerian gitu. Ini dana APBN, program kementerian. Yang salah satu kegiatan juga adalah pelatihan untuk pelatih. Nah, karena PPL Pak tinju bagian daripada PPLP yang ada di Kalimantan Selatan, kaitannya dengan dana APBN, maka tinju yang kita laksanakan latihan pelatih tinju. Ada berapa pesertanya Pak? Target ada 30 dan alhamdulillah 30 datang dari kabupaten kota. Dan teori hari ini sudah disampaikan dari ada Pak Tri Rianto, kemudian dari Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Kemudian besok di samping ada pelatihan teori juga praktek di Sasana Tinju Antasari di Korem. Terakhir Pak.